kesempatan sangat bagus. Kalau lu sampai nggak dapet, lu ya istilahnya lu go deh gitu. Tapi King sama Isyana ketika pertama kali ditawarin bermain di PPT ini sendiri gimana sih? Ini kan kayak salah satu sinetron ikoniknya di bulan Ramadan, udah sampai jilid 16 gitu. Kalian gimana ketika pertama kali ditawarin? Jujur kalau saya sebenarnya grogi sih, karena deg-degan, karena kan di sini mainnya sama senior yang benar-benar udah yang banyak banget dapat piala citra dan aktor terbaik, sedangkan saya baru terjun gitu kan, jadi masih lebih grogi. Kalau sama yang lain nggak terlalu, cuman saya lebih pasti groginya kalau udah bareng sama Pak Haji di sini suara. Apa sendiri gimana ketika kamu terjun main di sini? Mendukungnya seperti apa ya? Papa sangat mendukung sekali. Mendukung sekali, terus Papa tuh kayak ambil gak PPT ini tuh dari dulu dia selalu dapat nominasi yang emang di sini tuh terbaik gitu. Jadi lu ini kesempatan sangat bagus, kalau lu sampai nggak dapat lu ya istilahnya lu go deh gitu. lu harus bisa dan lu harus banyak belajar, karena bener kata Pak Haji Deddy Mizwar, di luar sana banyak banget yang pengen masuk di sini, pengen dikasih kesempatan. Ya, kita udah dikasih kesempatan untuk bermain di Para Pencari Tuhan, masa disia-siain, sedangkan kita tuh satu banding sejuta loh, sejuta orang, banyak banget yang memang di sini. Dan Pak Haji Deddy Mizwar cuman lebih ke ngasih tahu, dan banyak banget ilmu yang dikasih sama Pak Haji. Saya gak percaya ini langsung Pak Haji Deddy Mizwar. Ya, betul. Dan Pak Haji Deddy Mizwar tuh bener-bener selain ilmu yang dikasih itu, mental juga dilatih. Karena Pak Haji tuh kayak, lu ngapain teriak? Hah? Emang gua suruh teriak? Itu kan kadang, lu kalau mau jadi apa? Ya kayak gitu-gitu. Karena Pak Haji Deddy Mizwar tuh bener-bener membangun anak yang baru mau untuk jadi gitu. Jadi makanya alhamdulillah saya di PPT sangat-sangat beruntung. Karena di luaran sana banyak yang pengen belajar acting itu dia bayar. Sedangkan kita dibayar tapi dapat ilmu. Itu kan benar-benar sesuatu yang ini banget gitu kan. Jadi saya sangat-sangat menghargai banget. Terima kasih banget buat Pak Haji Deddy Mizwar udah percaya sama saya di PPT. Ya, tapi